Peminat tari sanggar Palajara Moni Suryadi Umbu Danguraba menjelaskan tari Kataga merupakan tarian pada zaman dahulu sebagai penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang yang dilakukan oleh sekelompok pria dengan menggunakan parang, tameng berbalut kain adat dengan cara berbanjar. Namun pada saat ini tari Kataga sering dipertunjukkan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat pada acara khusus seperti nikah dan lainnya. Dalam tarian ini terdapat pekikan khas Pakalak untuk membangkitkan semangat. Sedangkan tarian menari atau negu dalam bahasa Sumba Tengah Kusanakalang adalah ucapan syukur kepada leluhur, kepada para kesatria yang melakukan peperangan di medan perang dan menyambut kedatangan para leluhur, kesatria dan sesepuh adat yang ada di medan perang. Ketika mereka melakukan sebuah kemenangan yang luar biasa. Suryadi Umbu berharap dengan turut berpartisipasi memeriahkan pentas kesenian Bali ke-37, NTT mampu menunjukkan keindahan budaya di bidang seni dan kreasi. Dalam pertunjukan kali ini, tak hanya dari Sumba Tengah, tarian dari Kabupaten Saburai Jua, yakni tarian Ledo Hawu dan tarian Kenoto juga memeriahkan pentas tari di kalangan Angsoka Arda Chandra Denpasar. Ratih Anggoro dan Anggara Tana, Bali TV.